bin ngojol Mas Reno. Nasib bin itu kalau jam-jam segini ya ngojol terus, nanti waktunya pulang ya antara jam 10 setengah 10. Ya kita sekedar aja vlog ini dari rumah menuju ke kios seperti biasa ya, kios Mas Sigit teman-teman. Lagi kelarisan kabeh no Git. Jual mau beli gak, tokonya udah tutup. Kopong kabeh no sini no. Tadi udah tutup, mau beli udah tutup. Oh, meh kulaan tutup. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Ini posisi lagi di kios seperti biasa, kiosnya Mas Sigit. Tadi habis eksekusi pijat Mas Inar ya. Ini keluar dari rumah menuju kios. Ini juga ada Mas Reno ya teman-teman. Wah, ini ada Mas Reno. Ini coba ini kita tanya-tanya sama Mas Reno, ini lagi ngapain di sini ya Mas Reno teman-teman. Ini dari mana ini Mas Reno? Maxi Mas. Dari Maxim. Dari jam 6 tadi dapat satu, terus kesini lagi, ini belum dapat. Oh. Ini udah off, mau jemput soalnya. Oh, ini habis ngojol, nyantai-nyantai dulu. Ini ceritanya Mas Reno. Dapat satu tadi. Dapat satu ya teman-teman. Mas mau lanjut Reno. Kok liatin jam ya. Oh, mau ini. Lanjut liatin jam, sudah mepet waktunya jemput sang istri ya. Nyemut kerja teman-teman. Jadi istrinya itu lembur terus kalau kerja sampai jam berapa Mas Reno? Setengah sembilan ya. Jadi ini ya otomatis tidak bisa pijat Mas Reno ya teman-teman. Ini sambil nunggu aja Mas Paijo, ini kemungkinan ya lagi OTW atau perjalanan menuju ke lokasi ya. Sambil nunggu Mas Paijo ini berbincang-bincang dulu sama Mas Reno ini. Nah ini habis jemput biasanya kemana Mas Reno? Habis jemput nanti ya lanjut Maxim lagi Mas. Oh, nganter ke rumah makan-makan dulu terus lanjut Maxim lagi ngojol. Oh gitu, sampai jam 11. Jam 12 enggak tentu. Oh, enggak mesti ya teman-teman. Jam 11, jam 12 enggak mesti Mas Reno pulang dari ngojol. Ya, biasa gitu. Kalau sering badannya capek-capek lumrah ya teman-teman. Masih bin pun lah sudah hangop gitu ya. Belum-belum sudah hangop Mas Reno teman-teman. Capek. Perutnya sebah. Wah, masuk angin lagi nih Mas Reno. Tapi waktunya udah mepet ya teman-teman. Untuk pijat ya enggak bisa ini. Jannya perutnya ya sebah ini Mas Reno. Ya, tapi ditunggu aja lain waktu ya teman-teman untuk pijat Mas Reno. Ini nunggu Mas Paijo aja dulu. Posisi mungkin lagi OTW ya. Dengar-dengar sih tadi malam sudah datang, cuma datangnya malam teman-teman. Antara jam 11 malam ya, itu kata Mas Sigit. Makanya ya enggak ketemu. Kalau sekitar jam 12, jam 11 malam ya sudah ngandang aku ya. Sudah pulang ke rumah. Ya hitung-hitung vlog aja ini teman-teman bersama Mas Reno ya. Bersama Mas Reno di kios Mas Sigit ya. Kios rokok itu dan juga berbagai macam jajanan ya. Nah, ini bersama Mas Reno ya teman-teman. Nah, ini Mas Reno teman-teman. Lagi nunggu jam untuk jemput sang istri ya. Lagi nunggu jam. Jadi untuk pijat Mas Reno ya di
ditahan, dipending dulu teman-teman. Ini kita nunggu Mas Paijo dulu ya teman-teman. Ya ini sambil lihat-lihat kondisi di sekitar ya. Cuaca cerah, anginnya semeribit teman-teman. Cerah berangin ini, apa ya, tanda mau hujan? Ya enggak ini Mas Reno. Ya intinya ini dari rumah menuju ke kios seperti biasa ya teman-teman, kios Mas Sigit. Dari rumah menuju ke kios Mas Sigit seperti biasa ya. Nah ini ada juga Mas Reno di sini yang lagi nunggu jam untuk jemput sang istri ya, yang lagi lembur kerja. Dari rumah menuju kios seperti biasa, kios Mas Sigit. Tadi sudah habis pijat Mas Sinar ya, betis dan telapak kaki. Nah ini menuju ke kios seperti biasa, kios Mas Sigit. Ketemu Mas Reno. Nah tapi kondisi Mas Reno lagi nunggu jam untuk jemput sang istri ya, makanya pijat Mas Reno ditunggu dipending dulu. Ini ngiras-ngirus atau sambil nunggu Mas Paijo. Masih bin ngojol Mas Reno. Masih bin itu kalau jam-jam segini ya ngojol terus, nanti waktunya pulang ya antara jam 10 setengah 10. Ya kita sekedar aja vlog ini dari rumah menuju ke kios seperti biasa ya, kios Mas Sigit teman-teman. Lagi kelarisan kabeh no Git. Juga mau beli gak, toponnya udah tutup. Kopong kabeh nu sini nu. Saya udah tutup, mau beli udah tutup. Oh, meh kulaan tutup. Sia-sia uangnya. Besok langsung diberikan semua. Oh. Ada uang nggak ada barang? Ada uang nggak ada barang. Nanti ada barang nggak ada uang. Ya repot. Tadi masuk kerja apa libur? Nganu Mas Reno? Masuk kerja Mas. Masuk kerja. Enggak cuti bersama? Enggak, cuma hari Kamis. Cuma hari Kamis. Yang libur cuma hari Kamis. Cuma dia itu masih berangkat. Oh. Libur. Kan ada yang cuti bersama juga itu sebagian ya. Kalau pegawai negeri sipil ya tetap cuti bersama ya teman-teman. Ini Mas Reno tadi kerja, aku pun tadi ya ikut cuti bersama ya. Itu ada suara orang ngano ya, cek sound ya, itu ya pojok ya di TK itu teman-teman. Oke, ini video kita tutup aja dulu ya teman-teman. Ini tadi dari rumah menuju kios seperti biasa, kios Mas Sigit ya. Cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.